Timnas Indonesia U23 kedatangan dua pemain top jelang lawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua pemain itu kabarnya adalah Elkan Bagot dan juga Alfred Riwangga. Ya, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stade Pierre Pibarot Alès Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini jadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket mentas di Olimpiade Paris 2024. Laga playoff sendiri harus dilakoni skuad Garuda Muda karena kalah dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 melawan Irak U23. Pasukan Shin Tae-yong tumbang dengan skor 1-2. Dengan begitu, Timnas Indonesia U23 kehilangan kesempatan terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara langsung. Sebab hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 yang bisa lolos otomatis ke Olimpiade. Sayangnya, jelang lawan Guinea U23, skuad Timnas Indonesia U23 kemungkinan tak diisi oleh para pemain abroad. Kabarnya Justin Hamner hingga Nathan Choi Aun tak bisa membela Garuda Muda karena harus kembali ke klub masing-masing. Demi menambal hal itu, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong langsung memutar otak. Kabarnya ada dua pemain top yang siap membela Timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024.